Ya, pemirsa, usai belusukan ke rumah susun Muara Baru, Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka sowan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah Dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta. Dalam silaturahmi ini, Gibran pun mencium tangan dari Ma'ruf Amin. Tetap pakai Univisa 1 gitu. Wakil Presiden 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka tiba di rumah Dinas Wapres Ma'ruf Amin sekitar pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Gibran langsung disambut Wapres Ma'ruf Amin yang telah menunggu di pintu rumah dinas. Keduanya pun langsung memasuki rumah dinas dan melakukan pertemuan secara tertutup. Dalam silaturahmi ini, Gibran Rakabuming Raka bertukar pandangan dan pikiran dengan Ma'ruf Amin sebagai senior yang telah 5 tahun menjadi Wapres. Jadi di dalam ya, suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak. Seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain, dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain.